Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat nih ya di hadapan teman-teman, ini ada dua ekor atau sepasang Guppy Dragon Reborn Dumbo Ear ya. Jadi ini Guppy Dragon, dan saya dapat sepasang Guppy ini waktu itu pas saya pergi ke berkunjung ke tempatnya Pak Wahyu ya, Pak Wahyu Wibowo yang orang Klaten itu ya. Jadi waktu itu sempat kita buat vlog ke farmnya, dan saya di pas pulang itu dibawain sepasang Guppy ini teman-teman, Guppy Dragon Reborn Dumbo Ear. Nah, saya udah nyampur sepasang Guppy ini sudah lebih dari sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Nah, normalnya ya untuk Guppy-Guppy selain Guppy Reborn itu kalau misalnya dikawinkan itu nggak nyampe sebulan itu mbrojol. Bahkan kalau Guppy itu sudah sekali beranak nih teman-teman, kalau udah sekali beranak itu kira-kira setiap 21 sampai 23 hari itu ikan itu akan beranak terus ya, selama dia masih hidup ya, terutama yang betina ya, ya jadi setiap 21 hari dia bakal produksi terus. Nah, Guppy ini ya kira-kira sudah 2 bulan lebih teman-teman kita campur. Ternyata ya tidak menghasilkan anak sama sekali. Ya tidak menghasilkan anak. Nah, sebelum kita jelasin nih teman-teman sebabnya kenapa nggak bisa punya anak. Jadi Guppy Reborn itu adalah semacam kelainan genetik ya teman-teman, yaitu memanjangnya sirip bawah beserta gonopodium ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu yang jantan ya, sirip bawahnya itu dia memanjang, bahkan gonopodiumnya juga memanjang juga. Nah, hal ini disebabkan karena kelainan genetik teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya ya bukan cacat, dan Guppy Reborn ini bukan Guppy yang mandul sebetulnya ya, dia tidak mandul tetapi hanya kesulitan ya, kesulitan untuk kawin. Jadi semisal nih teman-teman tertarik buat beli Guppy Reborn, maka saran saya nih teman-teman, pastikan teman-teman tuh belinya trio ya. Trionya itu jantannya dua, yang satu boleh reborn, yang satu yang normal ya. Sebetulnya untuk Guppy Reborn jantan ini dia lebih tepat, dia lebih cocok itu hanya sekedar untuk hiasan aja teman-teman ya, kalau misalnya punya aquascape ya. Nah, Guppy Reborn ini terutama yang jantan ini ya cocok-cocok aja karena unik gitu, bagus di aquascape. Tapi kalau misalnya teman-teman ngarepin supaya ini jantannya bisa membuahi, nah itu harus pikir dua kali ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman harus menyiapkan satu jantan lagi yang normal. Kalau untuk yang betinanya nggak jadi masalah ya teman-teman ya, jadi untuk betinanya nggak jadi masalah karena yang membawahi kan jantan gitu. Nah, yang jantan inilah karena gonopodiumnya terlalu panjang sehingga dia kesulitan untuk kawin ya. Jadi ini sekarang ya mau nggak mau ya, daripada nggak menghasilkan keturunan, akhirnya saya cari jantan lain ya, jantan jenis lain. Cuma nanti hasilnya kayak apa ya nanti dilihat aja. Nah, sekarang ini yang jantan ribonnya udah nggak saya satuin lagi teman-teman, karena ya udah lama banget itu disatuin dan tidak menghasilkan anak ya, tidak menghasilkan keturunan yang betinanya. Saya juga pernah ya, pernah baca gitu di Facebook itu ada yang nge-share kalau dia itu ngawinin Guppy Reborn itu ya sampai mati nggak melahirkan anak ya. Jadi sampai mati itu bisa-bisa nggak menghasilkan anak.
Nah, waktu itu kita dapat masukan juga dari Pak Wahyu. Katanya Guppy Reborn ini bisa kok dikawinkan asalkan yang jantannya itu masih masih muda, teman-teman. Ya, jadi yang jantannya pastikan dia belum tua banget gitu. Jadi ribbonnya itu belum terlalu panjang, itu masih bisa. Tapi kalau udah panjang kayak gini ya, ini cuma sekedar buat hiasan aja, teman-teman. Makanya waktu itu ada yang nagih, "Bang, Guppy Reborn-nya di review." Ya, gimana saya mau nge-review soalnya ya nggak menghasilkan anak ya. Sampai sekarang belum menghasilkan anak. Padahal normalnya itu kalau saya misalnya beli guppy atau beli antler itu dari saya beli sampai beranak itu nggak nyampe 1 bulan. Ya, nggak nyampe 1 bulan beranak, terus setiap 21 hari itu pasti beranak. Tapi kalau ini ya karena inilah, karena ribbon itu. Ya gitu aja, teman-teman. Jadi ini cuma sekedar info aja. Ya, mungkin untuk sebagian dari teman-teman ini bukan info yang terlalu penting karena ya sudah tahu gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang belum tahu, ya semoga info yang saya berikan ini bermanfaat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih ada yang jual Guppy Reborn, maka tanya juga jantan yang normal gitu. Jangan beli sepasang doang gitu. Jantannya Reborn jangan. Karena ya percuma gitu. Oke, teman-teman, makasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, kemudian kalau ada yang mau ditanya monggo ditanyakan di kolom komentar atau langsung DM di Instagram saya ya. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe ya, dilihat dulu tombol yang berwarna merah. Nah, kalau belum di-subscribe ya di-subscribe terlebih dahulu. Oke, teman-teman, makasih banyak telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.